sekarang 5 kilo. Kembali lagi dengan Abang Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, cuy? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini saya mau lihat hasil mancing seminggu yang lalu. Ini dapat ikan sidat di depan rumah, mancing malam. Nih, bro, ikannya lumayan, bro. Ada 3, bro. Oke, kita lihat. Yang satu itu sidat kembang atau sidat macan atau pelus. Yang satunya, yang duanya polos. Oke, kita lihat. Kita buka dulu ini penutupnya. Kita pindahin dulu ke ember karena licin, bro. Karena kolamnya nggak muat, buat teman-teman silakan komen di bawah. Kalau minat silakan komen di bawah. Ini lokasinya di Karawang, bro. Oke, dua lagi kita ambil. Yang polos ini sekitar 1 kilo. Ini 2 polos. Warnanya cantik, bro. Ya, bro. Ini 2 ikan ini beda. Walaupun polos, warnanya beda semua. Ini dapat mancing semua. Malam saya nggak di video karena cahayanya, kalau mancing ikan kayak gini harus gelap, bro. Ini 2 ini sekitar 2 kilo. Posisi di Karawang. Kalau misalkan ada yang minat silahkan datang aja ke sini, lokasi. Karena nggak ada tempat penampungan. Ini sehat semua. Oke, yang ini kisaran
kanan 5 kilo. Kisaran 5 kilo yang ini sehat. Panjang. Kita masukin lagi biar sehat, oke? Yang ini agak hitam, yang ini agak kecoklatan. Sehat semua. Masih, Bi? Oke, segitu dulu, Bro. Oke, segitu dulu videonya dari saya, Bang Mancing. Buat teman-teman yang minat, silakan komen di bawah. Atau buat bos Tirvan Hakim atau Rizky Art, silakan komen di bawah kalau minat. Ikannya sehat semua, Bro. Sayang kalau misalkan dipotong, jadi mendingan dimasukin ke kolam ikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channelnya Bang Mancing biar berkembang terus. Oke, Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.